gua kurang respect sama motor vlogger settingan. Sini serius nih kok. Nah maksud lo apa? Hah? Lo mau buktiin sama gua? Gak usah pakai barang lo. Lo mau buktiin sama gua? Mau fight sama gua? Ayo. Be, ada pegangin dulu, gua gak enak aja tiba-tiba datang dikata-katain kayak gitu. Maksud lo gimana lo? Fight aja sama gua. Ayo. MMA, ayo. Ayo fight. Ayo fight. Hah? Fight. Back to my channel, balik lagi bersama gue dengan Steve Joe dan kali ini gue lagi kebelibet mulu belakangan ini gue semenjak vakum konten kemarin sebulan. Oke guys, kali ini gue lagi ada di daerah Jakarta Barat ya teman-teman ya. Sekarang gue lagi mau mengunjungi bengkel modifikasi yang terkenal ya, nggak cuma di daerah sini doang terkenalnya tapi kemana-mana guys. Nah nanti gue bakalan kasih lihat tempatnya di mana, gue nggak mau nyebutin dulu karena sebentar lagi udah mau nyampe. Oh, rencananya gue bakalan tambahin part-part modif buat si Kento ya, supaya nggak standar-standar banget ya teman-teman ya. Soalnya kan kalian tahu sendiri Hanzo kemarin tuh udah head-on parah ya, jadi gue mau ya minimal nyamain lah head-on-head-onnya kayak si Hanzo ya. Nggak boleh kalah nih, Kenzo nggak boleh kalah sama Hanzo ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Hanzo itu adalah motor gue yang sebelumnya New Ninja 250. Jadi terakhir itu udah gue jual dan gue udah beli ZX 25R ya, suara knalpotnya nih tuh. Suara knalpotnya tuh. Enak banget asli dengan suara knalpotnya. Merdu. Mantap. Nah ini kita putar lagi dan sekarang kita nyampe ya ke lokasinya ya teman-teman. Nah ini dia, gua mau mampir buat modif di list motor guys. Oh masukin ya? Ya? Oh ya, langsung masuk nih. Mantap. Halo kok. Halo. Salam dulu. Halo. Halo. Oh, Steve, Joe. Yoi. Siapa yang masuk? Gila nih tatonya serem amat tuh. Ngeri-ngeri. Sadis di sini, ngeri-ngeri ya orang-orangnya. Wuh, gila, tatoan semua di sini. Barbar semua kayaknya orang-orang les nih. Mantap. Vlogger settingan nih. Dih, maksud lo apa ngomong kayak gitu? Iya. Lo ngatain gue? Gue nggak suka aja. Dih, maksud lo ngatain gue? Sorry ya, gue kurang respect sama motor vlogger settingan. Sini serius nih kok. Nah, maksud lo apa? Hah? Lo mau buktiin sama gua? Gak usah pakai barang lo. Gua taruh barang. Lo mau buktiin sama gua? Mau sparring sama gua lo? Mau fight sama gua? Ayo. Pak, deh, ada pegangin dulu, Gua enggak enak aja tiba-tiba datang dikata-katain kayak gitu lo. Maksud lo gimana lo? Fight aja sama gua. Ayo. Tunggu, diam dulu. Di sini enggak ada berantem-berantem. Ya, berdua ada berantem di sini. Kepada kalau mau pembuktian pakai cara lain. Apa? Kita coba di olahraga. MMA, ayo. Ayo, fight. Ayo, fight. Hah? Fight. Sabar. Ini apaan nih, tato-tatoan gini? Sabar. Gua udah kayak di kepung di sini. Dia, ada diam, Michael. Kita nggak usah pakai keributan. Kita pembuktian di tempat lain aja.
Octagon. Selain nggak usah berantem, pilihan lo apa? Di olahraga aja deh kita. Muay Thai, boxing. Ayo, ayo. Selain itu. Basket. Basket. Kalau basket lo. Norus. Basket lo lawan gua, apa kan dia bro? Nah, lo kebelain dia, dia. Dia gua, nggak bisa kalau basket udah urusannya sama orang. Gas. Kalau lo kalah, enak aja lo. Lo kerja di tempat gue. Gas, gue nggak mungkin kalah. Ya, inget tuh. Apakah Steve Jobs akan magang? Here comes
George got the shot. Yeah. Yeah. Out to the foul. We are seeing a super. Jadi lu magang tempat gua ya. Gua magang di tempat lu kok. Oke. Okay. Jadi karyawan magangnya Les motor. Les motor ya. Siap. Gua harap lu datang on time, pulang juga enggak tenggo. Ya, siap. Itu. Peraturannya gampang kok. Ya. Oke. Okay. Sorry ya. Siap. See you. Gua terlalu jago. Oh iya, siap. See you. Ye, ada partner. Ye. We bop and bippity hop, and as happy as I can be. Whoa, boom, 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 and bippity zoom. Love is sweet, love is bland, works one. Baru dua obrol masih dengan alis tuh yang gimana alis kok bisa naik sebelah ini terok ya lu mau ngasih dia oh ini terok Cina ini iya the walk Oke. Oke, siap. Gas. Lo, letakkan lo lucu. Lah. Lu pikir gua sule? Sparring. Fight. Enggak. Hah? Fight, ayo. Ayo. Tunggu dulu, kita dulu berdua. Gua pukul diri gua sendiri nih. Pukul. Lu jangan bikin gua ketawa dong. Tapi dia enggak pakai dia juga kalau ke kiri ke kanan. Kalau mau antagonis banget. Asik ya. Tadi gua mau lanjutin. Lo pikir gue takut sama lo? Jadi manja. Ada pelan dia deh. Dia gua enggak bisa kalau basket udah bisa sama gua. Gas. Thank you. Iya. Makin sini makin brutal ya. Oke, jadi ya itulah. Ini kita emang sengaja bikin konten kita bikin heboh-heboh di sini. Kita lihat aja. Nanti kita lihat aja bakalan kayak gimana kontennya. Kita masih ada part selanjutnya, teman-teman.